mana? Siap, bro. Ini iya loh. Siap pulang. Paling kecil. Siap bulan. Artinya pun punya hati nurani do betu anak kan itu. Nah, bagaimana Ibu merasa menghadapi kasus ini seperti apa? Perasaan Ibu menghadapi kasus ini bagaimana? Tenangnya aku. Tenang ya? Apa aku enggak tenang? Udah dibilang suami saya kok semua bagi harta saya yang dijual. Iya. Okay. Oh, ninggal dia kan, dibilang sama aku kok. Iya. Jadi orang itu ya, bikin buat begini, enggak apa-apa lah, saya terima dan apa. Kalau enggak dirasanya, saya orang tuanya enggak apa-apa. Aku yang membesarkan, aku yang bikin sekolah. Aku yang membesarkan, aku bikin kerja. Mau cari PNS pun dia biar dia kan tidak apa-apanya kan biar dia dipegang di sendiri. Saya yang keluarkan. Jadi enggak tahu saya entah apa-apa dibilangnya sama saya. Pekerjaan anak ibu ini apa? Apa pekerjaan yang menggugat ini? Pekerjaannya? Itu kan pegawai apa? Pegawai pertanian dulu, balige. PNS Bu ya? Satu. Yang kedua? Satu. Yang kedua, Angkatan Udara di itu, Purwokerto. Yang ketiga ini, memang gak ada lagi kerjanya. Dulunya dia bendahara di situ. Jadi dia serah terima kan bukunya tiba-tiba sama aku. Tanggung jawab katanya. Iya, kata aku bilang. Ketawa dia aneh, terakhir ini, dijaminnya lagi apa buku itu. Dibilangnya gak ada lagi hak terkut sekolah itu. Orang itu tiga katanya yang punya hak. Prinsip dasar dari perkara khusus yang satu ini, Pak. Prinsip dasar. Khusus kita enggak usah meremes lah, itu internal keluarga Bapak gitu ya. Khusus yang satu ini, pokok perkaranya Bapak sampai menggugat Ibu apa sebenarnya? Saya pertama, saya tidak mengetahui mereka jual. Apa yang kedua, dijual? Bagian saya tidak ada. Apa yang dijual? Rumah di Jalan Tuasan nomor 196. Seharga? Seharga 1 miliar. Tanpa sepengetahuan Bapak. Tanpa sepengetahuan saya. Maka saya tuntut notarisnya menjual. Itu saya tuntut. Notaris juga mungkin aktif penjualnya. Saya tidak di situ. Karena harus seharusnya kan dari seri waris kan harus saya di situ kan. Kenapa? Bapak saya meninggal. Kan iya kan? Bapak saya meninggal. Harus dong dikumpulkan anak-anaknya. Jumpai penjual ini juga menantang. Saya tantangnya. Kalau Bapak mau jual, mau nuntut saya, tuntut. Itu kata penjual sama saya. Nah, saya tuntut. Itu. Baik, dengan siapa Pak? Bontor Panjaitan. Hubungan dengan tergugat? Anak pertama. Kandung atau? Kandung. Kandung. Dari 5 bersaudara. Nanti tarai dia anakmu. Tarai dia. Tunggulah lagi, kenapa rumah satu lagi? Terima kasih. Majelis Hakim baru saja memerintahkan untuk dilakukan mediasi terhadap gugatan ketiga anak Ibu Maryamsah Siahaan. Ketiga anaknya ini menggugat ibunya. Seperti yang kita ketahui, menggugat ibu kandungnya, Ibu Maryamsah Borusiahaan, 74 tahun umurnya. Apa isi petitumnya? Tuntutannya adalah membagikan karena yang bersangkutan menjual satu rumah, padahal rumah tersebut dijual oleh Ibu Maryamsah Borusiahaan setelah ada surat kuasa menjual dari kelima anaknya. Kemudian Ibu Maryamsah menjual rumah tersebut. Sah secara hukum, karena ada surat kuasa dari kelima anaknya. Nah, kemudian setelah menjual tiga anaknya, itu menggugat ibunya. Apa tuntutannya? Agar uang tersebut dibagikan. Bagi lima kepada mereka dan satu orang kepada ibunya, enam. Dalam tuntutannya sekitar 166 juta mereka menuntut per orang. Kemudian menuntut lagi kerugian material 500 juta. Nah, hakim tadi perintahkan untuk mediasi. Nah, kita berharap bisa diselesaikan lewat mediasi. Karena kalau tidak, ini menjadi contoh yang tidak baik bagi seluruh masyarakat kita. Di mana lagi tanda kita sebagai anak yang berbakti? Budaya Timur, ibu kita, mama kita yang membawa kita 9 bulan dalam kandungan, membesarkan kita dengan air susunya. Kemudian hari ini menggugat ibunya hanya karena harta, uang. Yang menurut Ibu Maryamsah sebenarnya uang tersebut akan juga dibagikan
Tapi menunggu-tunggu nanti dijual beberapa harta yang lain akan sekaligus dibagikan. Tapi karena sudah digugat ke pengadilan hari ini oleh ketiga anaknya, Ibu Maryamsah sepertinya sangat kecewa. Dia merasa bahwa air susunya sudah dibalas dengan air tuba. Itu saja, kami harap ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih. Jadi salah satu penggugat mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan itu tidak dilibatkan dalam proses penjualan. Sementara tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ada surat kuasa itu. Nah, surat kuasa menjual itu di mana-mana surat kuasa menjual, apa harus dilibatkan dalam penjualan? Ketika saudara sudah dikuasakan untuk membeli mobil, apakah harus dilibatkan lagi untuk membeli mobilnya? Kan sudah kuasa, memberikan kuasa membeli mobil, memberikan kuasa menjual, dijual. Kan tadi dia mengatakan sama sekali tidak mengetahui penjualan itu. Artinya surat kuasa itu mungkin juga akan dibantah. Dalam hukum, itu sudah terbantahkan sendiri dengan surat kuasa yang dibuatnya. Dia sudah menandatangani surat kuasa menjual, dan itu sudah diakuinya di dalam dalil gugatannya. Artinya, dalil gugatannya bahwa kami benar sudah menandatangani, melakukan di depan notaris surat kuasa menjual kepada ibunya. Nah, kalau dikatakan bahwa tidak tahu kenapa, kok kami tidak dilibatkan dalam jual beli, ya kenapa ditandatangani surat kuasa menjual? Artinya dia pasti tahu bahwa rumah itu akan dijual? Sangat pasti tahu karena surat kuasa menjual itu ditandatanganinya dan juga dibuat di depan notaris.